Cuma Bang, Bang. Ya terus saya mundur. Eh, mlape. Eh, awas rek mobil rek. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku enggak ngomong kalau. Nah, ini Bang. Mau jadi luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Kamu di mana? Di mana? Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, 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 enggak. Saya panggil aja dia. Ya, 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 Bang. Pena, pena. Pena. Pena mana? Masuk aja, masuk aja. Bang, mundur keluar, keluar. Jadi hari ini. Sebentar, Bang. Hari ini Pena datang untuk BAB tambahan. BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 841 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Di mana, Pak? Ya, tapi saya ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus. Didorong terus, dibekap mulut dan apa? Istilah tinju itu fitting, dipiting, ya. Dipiting sampai akhirnya ya apa? Sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuk ya. Ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Di apa? Di ini terus kok bisa berdarah kenapa? Terus oh dikunci, tangan dipegang begitu di sini terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras sampai berdarah. Ya. Ya. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti. Ya, permintaan apa itu? Ya, ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8, ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, siapa lagi dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan, Pak. 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 Selain penganiaya